Halo. Hai. Wah. Ini ada Mbak Kia, kakakku. Aku anggap kakak kandung walaupun beda perut. Ya. Opa emang always like that ya. Benar-benar aku. I miss you. Ya, aku kangen banget. Waduh. Ya. Selama pandemi. Ya. Kerjanya diam di rumah kan? Hampir ya enggak ngapa-ngapain. Satu tahun ya. Ya, tapi tetap kontak-kontak kan? Oh iya, tetap kontak karena kita selalu punya WhatsApp, ya kan? Betul. Kita nggak pernah lose kontak. Benar. Always di sosmed. Gitu. Benar, benar. Jadi welcome to Tia Salon again. Aku langganan bertahun-tahun. Aku jarang sekali loh. Selera aku tinggi, tahu kan? Fashion Korea, selera tinggi. Yang cowok Korea, benar-benar peduli penampilan. Jadi kalau enggak perfect sempurna, aku enggak sembarangan milih malunya. Tapi yeah, udah terbukti. Lebih baik, yes. Dan you already have experiment kan? Every color that I give. Setiap kali aku puas dan semuanya suka. Nanti aku, yes, wah aku juga senang. Fans aku ngecilin juga, rambutnya bagus ya gimana? Banyak yang tanya. Sebenarnya kan lebih cepat datang. Iya. Yeah. Kan tapi setahun kau datang. Iya. Jadi hari ini juga aku nggak sabar nanti hasilnya seperti apa. Yes. Aku percaya, aku selalu percaya apa gimana yang gimana direkomen warna apa pun aku percaya. Iya, iya. Aku selalu hasilnya maksimal. Exactly. So hari ini kita tujuan saya untuk make over kembali dan warna ini kita akan tahu seperti apa pokoknya tren tahun 2021. Ya, okay. Sebenarnya aku pun masih belum tahu. Aku nanti berubah jadi kayak gimana. Pokoknya nanti kalian nonton terus sampai ujung berubah jadi kayak gimana. Semua proses, jangan skip ya. Jangan skip, oke? Okay? Ayo, ayo, ayo. Mas, oke. Okay. Ujung apa? Ini warna tren tahun 2021. Oh, tahun ini tahun 2021? Iya, tahun 2021 sampai lupa deh. Iya, ada anak milenial. Anak milenial selalu direkomen sama ahlinya. Iya, iya, iya. Jadi, kalau kita itu tahun 2021 itu, saya lebih bermain banyak di sini. Oh, berarti ini info ya buat ini penonton. Info. Ini info banget. Tren buat tahun ini, tahun 2021. Nah, di antara itu, apa yang paling cocok? Aku terserah semuanya serahkan ke kaki ya. Soalnya aku selalu puas. Iya. Karena ahlinya. Iya. Ya memang master tuh kita harus selalu menciptakan sesuatu yang update. Baru lagi. Yang kemarin kita tetap tidak lupa, tapi kita harus buat sesuatu yang selalu update supaya customernya pun selalu mau datang terus. Iya, gitu. Betul. Ya, itu adalah motivasi saya sebagai master color dan tujuan saya membuat siapa aja happy. Karena my tagline is make you more beautiful. Oh, everybody. Beautiful. Cantik. Yes, cantik. Yuk kita lihat yuk. Ganteng. Cantik, ganteng kalau cowok ganteng dan selalu terlihat classy, nice, you know, elegant. Ya, elegan ya. Yes. Aku senang gitu. Dengan okay, itu. Oke, see. Nah, opa, ini kita tutup dulu yeah, ya. Terus kebetulan tahun kemarin itu opa belum tahu bahwa kita tuh di sini sudah pakai panola. Oh, enggak tahu. Panola itu professional color in the world. Yang ahli-ahli tahu ya. Tahu, tapi ya, biarannya orang-orang bisa mengerti nggak kalau bukan orang halus. Kalau orang yang sudah get used it on coloring ya, for example kayak orang-orang yang fashion color ya, fashion color itu dia memang dia butuh shampoo panola. Oh, berarti aku harus. Kamu belum tahu. Belum tahu. Nanti ya, pakai shampoonya itu juga. Yes, pakai shampoonya itu harus pakai. Hebat dia bisnisnya. Si, kemarin kan tahun kemarin tuh aku kasih kamu shampoonya shampoo color tapi yang biasa, yeah, ya kan? Kali ini dia naik satu level lagi. Oke. Okay. Apa? Biar enggak cepat luntur. Ya supaya warna ini dia tetap enggak rusak dan oh, dia enggak gampang luntur. Tujuannya enggak rusak.
nggak bikin rusak dan nggak cepat luntur. Nggak cepat luntur dan nggak bikin orange awet. Atau nggak bikin kuning, itu supaya dia awet. Ya. Oh, oke okay, oke. Okay. Okay. Baru ini aku. Baru, ya, baru. Kita lihat yuk seperti apa. Kita yang seperti kamu tahu, saya selalu pakai 3% ya. Dan persediaan kali ini karena ujungnya sudah ada warna sedikit, jadi saya harus pakai styrofoam foam yang sekecil ini, right? Terus itu untuk desain, jadi tidak terkontaminasi dengan yang ujungnya. Terus target saya adalah warna di sini. Dia rose gold, ya. Warna ini masih tetap dingin karena sekarang seasonnya masih winter. Ya, yeah, kalau di Korea emang kan di Indonesia kan nggak ada. Gitu, kan? Tengahnya dulu. Ya, tengah, akar dan ujung itu belum boleh kena. Jadi benar-benar dia harus rapi banget supaya dia itu tidak terkontaminasi dan ujungnya kita masih bisa pakai dan akarnya untuk kita bikin akar tuh jadi short time. Nggak usah beli sini aja. Jadi ya, nggak usah. Jadi guys, ini satu kali sebelah sini. Oke. Okay. Satu kali nge-bleaching langsung cus. Dia hanya orang yang paling takut yang bleaching, sering ya, ya karena agak panas kan. Ya. Tapi sekali bleaching udah beres, luar biasa. Bioskop. Luar bioskop. Oh, sejuk dingin. Tapi segar. Oh. Nah, guys, jadi kita tuh harus pakai shampoo nah yang namanya Panola. Panola ini profesional, the best professional shampoo untuk no yellow in the world ya. Ini company-nya itu dari Italia. Terus dia the best banget. Pertama kali yang mengeluarkan shampoo no orange ya ini. Mereknya Panola, oke. Okay? Nah kita kasih buat warna rambut begini. Right. Ya terus. Aromanya juga enak. Yes, terus. Nah dia seperti ini. Dia warnanya seperti ini aja nggak apa. Oh. Ya. Kok gitu? Iya. Yeah. Terus. Dia untuk untuk warna ini dia butuh shampoo no orange. Cus. Jadi akhir-akhir ini saya selalu itu makan bersama dengan semua yang datang sini. Wah, luar biasa. Soalnya kan sekarang itu kan kita GoFood itu kan ada. Yeah. Tapi GoFood itu nggak kayak dulu. Gitu. Oh, iya, nggak kayak dulu. Dia beda banget. Dia penjualannya tuh nggak seperti kayak dulu gitu loh. Jadi kan saya kan harus selalu belanja kan untuk masak. Pak, ini namanya ikan bawal, bukan bawel. Ikan bawel gitu. Yang banyak ngomong gitu kan? Ya. Bukan, itu ikan bawal. Oh, ini lucu. Ini enak banget dagingnya itu berminyak. Kayaknya di Korea nggak ada. Ada, nggak ada. Kalau ini kembang pepaya. Kembang pepaya. Ini pahit, sepahit hatimu. Ku tahu. Namanya. Terus makannya itu, aduh, enak banget. Jadi saya selalu. Nggak sabar. Pakai hard rekam dulu. Nggak sabar aku. Pengen makan ikan kan? Ayo, cus. Daripada dia mau bazir, kita masak buat rame-rame makan gitu. Ini masak ya? Masak iya disini. Masak di sini. Tapi Mbak ya juga punya. Saya suka, kan? Iya suka GoFood. Kan punya itu kan? Punya rempah. Apa? Jamu. Yang jualan makanan gitu? Iya GoFood. Namanya Kia Food.
Kiafut. Ada di Kiafut. Coba ya, sini ya. Coba. Yeah. Enak. Cus. Nah, terus ujung opa pakai ini. Ikan bawel. Ini namanya ikan bawel. Bulunya suka bawel itu. Bulunya yeah. Kelihatan suka bawel. Mas, mas, ayo mas. Ayo ambil mas. Sesuai dengan kita punya expectation-nya. So, yang ditunjukin apa, terus diwujudkan apa. Ya. Biasanya kadang teman-teman yang suka nyalon sembah warna apa, kadang beda dengan ekspektasi kan. Dulunya, oh aku minta seperti ini, tapi oh jadinya gitu. Tapi ya udah tadi seperti ini, yang nggak bisa ngomong apa-apa gitu kan. Ini selalu sesuai dengan mau warna ini bisa kayak aku senang. Always, karena saya itu biasanya saya melihat, meriset dulu yang ada di kepala apa, yang mau kita kerjain apa, targetnya apa, dan boom 1, 2, 3 gitu. Jadi kita tidak kayak kalau kata orang sih wasting time, yeah, ya kan? Betul. Terus kita juga tidak yang kayak shocking ini jadi enggak sih enggak bisa, yeah, gitu. Betul. Jadi timingnya itu pom selesai gitu. Ini pun tadi tuh cuman di bleaching satu kali, untuk akarnya cuman satu kali, yeah. Dan yang ujungnya tadi satu kali dan setengah ya, yeah. Satu kali setengah bleachingnya, satu kali setengah, dan penggunaan oksidannya cuman 3% guys, sampai selesai 3%. Dan hop ini dia akan awet bisa 2 bulan. Oh, bisa 2 bulan bisa ya. Bisa 2 bulan, yes. Luntur pun nanti jadi warna yang bagus. Bagus ya. Ya.